Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, dan salam satu hobi buat Anda semua. Di hadapan saya sudah ada reel pioner Rhino dengan ukuran 2000. Ya, kalau kita lihat sekilas, penampakan dari reel Rhino ini cukup manis, elegan, dan tentunya sudah layak dimiliki oleh para sultan, terutama yang suka mancing. Kita lihat tipis-tipis dulu seperti apa penampakan dari dekat reel Rhino ini. Pioner. Tertulis di situ proudly designed and developed in Singapore. Pioneer Rhino RHO 2000 ya. Tampak tulisan dari depan dan kita dari samping. Ya. Rhino 2000 dari Pioneer. Tampak elegan, manis. Rhino 2000 ini dibekali dengan bearing 11 ball bearing. Ya, kalau nggak salah ada tulisannya di sini. Kita lihat. Iya, di rotornya tertulis 10 plus 1 kalau nggak salah. Dan masih one way clutch, artinya dia belum power handle, ya. Ini tulisan ball bearingnya kurang lebih 11 ball bearing ya, nyaring sekali clickernya, nyaring sekali. Cukup untuk dibawa tidur atau ngamun apabila mancing di muara, di laut, atau di mana saja, di sungai-sungai. Sementara Anda kelelahan, kecapean, atau ngantuk, bisa dikendorin dan cukup nyaring sekali. Reel Rhino ini saya beli beberapa minggu yang lalu dengan kisaran harga di atas 200 ya, tapi di beberapa toko mungkin masih ada yang jual 300 ke atas. Namun saya beli di toko itu kurang lebih 200 ribuan, masih di bawah 300 ya, tetapi itu saya beli beberapa minggu yang lalu. Saya tidak tahu untuk harga yang sekarang. Cukup cantik dengan bahan aluminium. Aluminium ya, bukan besi. Aluminium, putaran juga halus. Seperti yang kalian dengar tadi, clickernya juga sangat nyaring. Ya. Namun sayangnya belum power handle. Nah, oke, kita lihat penampakan di dusnya. Kita lihat spek yang ada di dus. Nah, ini dia Rhino RHO 2000 dari Pioneer dengan 10 plus 1 precision ball bearing dan lain-lain. Saya kurang paham karena tulisannya bahasa Inggris, takutnya salah baca nanti malah diketawain. Begitu. Oke, ini penampakan spek dari dus Rhino. Iya. 2000. One way dan
logonya saya ambil dulu. Ya, itulah spek dari Rino. Secara keseluruhan, sebenarnya reel ini cocok untuk kalatama. Kalatama mancing-mancing di bawah 3 kilo lah. 3 kilo. Sangat halus. Sangat halus sekali, smooth. Dan tampilannya cukup elegan. Dengan harga yang terjangkau. Ya. Itulah sekilas penampakan dan review tipis-tipis dari reel Pioneer Rino RHO 2000. Ya, jika kalian ingin membeli, kalian bisa lihat-lihat dulu harga dan speknya di toko-toko offline maupun online. Menurut saya, reel ini sangat cantik. Sangat cantik sekali menurut saya dengan harga segitu. Ya. Mantap. Mantap sekali. Oke. Mungkin hanya segini saja dulu review tipis-tipis dari reel Pioneer Rino. Jika kalian suka dengan penampakan reel ini, suka dengan video ini, silakan subscribe, komen-komen, like, share, dan akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.